Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on now. Now the stuff is for real, you will never let go. Never let go. Oh, it's more than just words, love beyond my control. Out of control. What's up? This is real love, this is real love. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Sungguh kami mau bersyukur. Banyak yang
Kasih setiamu di dalam hidupku.
Shalom, saya Eddie Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia, menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis, tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan, dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Shalom FGCC, selamat hari Minggu dan selamat datang di dalam ibadah online FGCC 26 September 2021. Senang dan bersyukur banget kita bisa kembali bersama-sama beribadah di minggu ini. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah di FGCC, welcome home, we are so glad to have you here. Berikut adalah penekanan news minggu ini. Sekian penekanan news minggu ini. Saya ingin mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk kita dapat bersama-sama membaca sebuah ayat yang diambil dari Ratapan 3 ayat 25. Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Sekali lagi, Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Sebentar lagi kita akan berdoa untuk persembahan. Mari sama-sama kita siapkan dan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mendoakan persembahan yang telah kita persiapkan. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat penyertaanmu. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang masih Engkau berikan buat kami Tuhan sampai hari ini. Bapa, kami mendoakan Tuhan persembahan yang telah kami persiapkan, baik persembahan mingguan, perpuluhan, dana gedung, persembahan syukur Tuhan, dan persembahan lainnya. Kami percaya Tuhan, semua persembahan yang kami serahkan di hadapanmu, yang kami percayakan ke dalam tanganmu, Tuhan dapat Engkau lipat gandakan, Engkau pakai Tuhan untuk memperluas pekerjaan tanganmu melalui FGCC. Ajar kami Tuhan untuk bisa memberi dengan sukacita Tuhan, biar Engkau juga Tuhan yang berkati pekerjaan kami, pekerjaan orang tua kami Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan hamba-hambamu Tuhan yang mengelola persembahan ini Tuhan, agar dapat dikelola dengan hikmat daripadamu saja Tuhan. Kiranya melalui FGCC lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang akan dimenangkan, hidupnya akan diubahkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua persembahan ini ke dalam tanganmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat yang telah memberi dengan sukacita, sama-sama katakan, amin. Shalom FGCC.
Mari sama-sama kita mau memuji nama Tuhan. Yang mau bangkit berdiri, yang mau tepuk tangan, boleh banget ya. Mari sama-sama kita mau katakan, tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyang, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan iman kami melihat Bapa, bahwa janjimu nyata dalam hidup kami. Mari sama-sama kita mau katakan, temukan iman dalamku. Setiaku kepadamu selamanya. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Jesus is the name who was and still is and will be through it all. We know that there was, there is, and there'll be another in the fire. Come on, church, say it. There's a grace when the heart is under fire. Another way when the walls are closing in. And when I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There was another in the fire.
standing next to me, there was another in the world, holding back the seas. And should I ever need reminding of how I've been set free, there is a cross that bears the burden, where another died for me, there is another in the my death left for the beneath the warning. I'm no longer a slave to my sin anymore. And should I fall in the space between what remains of me and this reckoning? Either way, I will bow to the things of this world. Spirit out, pour your spirit out.
Spirit out. Pour your Spirit out. We need a fragrance, the fragrance of heaven. Pour your Spirit out. Pour your Spirit out. A holy anointing, the power of presence. Pour your Spirit out. Of heaven, pour your Spirit out, pour your Spirit out. The holy anointing, the power of the presence, pour your Spirit out, pour your Spirit out, pour your Spirit out, pour your Spirit out. Hari ini buat kesempatan kami bisa memuji dan menyembah namamu. Kami bisa sampai hari ini berkat kasih dan berkat kebaikanmu Tuhan dalam setiap kami. Thank you Tuhan. Kalau sebentar kami mau siapkan hati kami, biarlah Engkau yang urapi pembicara nanti dan juga setiap kami yang mendengarkan. Kami percaya Tuhan bahwa dulu, sekarang dan selamanya Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Thank you Tuhan, serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu dan teman-teman Fresh Youth yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Saya berdoa kiranya kita semua dalam keadaan baik dan sehat, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan akan menyertai kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat setiap berkat dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya firman-Mu bukan hanya sekedar menambah pengetahuan kami, tapi firman-Mu itu akan terus mentransform hidup kami dari hari ke hari. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu itu adalah landasan dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami berdoa Tuhan, berbicara kepada kami lebih daripada seorang pembicara di tempat ini. Kami berdoa juga Tuhan, buat anak-anak next gen, Tuhan Kau sendiri akan terus berkati mereka, biarlah Tuhan mereka juga terus mengalami pertumbuhan di dalam Engkau dan juga mereka terus mengalami perjumpaan pribadi yang dekat dengan Engkau. Tuhan berkati setiap volunteer next gen yang melayani, biarlah Tuhan sungguh-sungguh ada kasih Allah yang terus menyertai dan membimbing dan menopang. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Nah saudara,
kita tahu bahwa tema bulan kita di bulan September ini adalah berbicara tentang pit stop. Dan kita udah 3 minggu ini, kita udah banyak belajar tentang pit stop. Nah, hari ini saya akan memberikan judul khotbah saya tentang apa yang engkau perhatikan, ya. Apa yang engkau perhatikan. Hari-hari ini kita tahu banyak sekali hal-hal dan kejadian-kejadian yang membuat kita mengalihkan pandangan kita keluar daripada apa yang Tuhan mau dan Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Nah, di awal minggu pertama kita lihat bulan tema pit stop ini, Pastor Edi Chang udah membahas tentang di kitab Ratapan pasal 3 ya 21-23. Dan ini adalah minggu terakhir juga di dalam tema pit stop ini, saya juga akan menutup khotbah ini dengan Ratapan pasal 3 juga. Kita mau belajar bersama-sama dari Nabi Yeremia ya lebih dalam lagi, dan kita melihat ternyata apa yang dialami oleh Nabi Yeremia itu juga kita alami saat ini. Nah, saya akan membacakan Ratapan 3:20-26. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, kita tahu Nabi Yeremia saat dia menulis kitab Ratapan ini ya, mereka ada di dalam pembuangan Babel. Ya, perlu kita ketahui ada beberapa hal ya, buat orang Yahudi ini merupakan satu hal yang sangat penting, dan ini juga merupakan sesuatu yang sangat mereka banggakan, yang merupakan identitas daripada bangsa Yahudi. Kita lihat ada beberapa hal. Yang pertama, tanah perjanjian. Ya, tanah perjanjian yang mereka peroleh dengan susah payah, di mana Tuhan membawa mereka keluar dari bangsa Mesir dan perbudakan bangsa Mesir, ya, mereka harus melewati padang gurun selama 40 tahun baru mereka tiba ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan udah janjikan. Nah, bisa dibayangkan ya, saat mereka sampai di tanah perjanjian ini, mereka pasti sangat bersuka cita, sangat senang sekali ya. Tapi kita lihat ternyata pada akhirnya mereka harus dibuang ya, yang pada saat sekarang ini mereka harus diusir dari tanah perjanjian tersebut dan dibuang ke Babel karena pemberontakan mereka. Nah, apalagi yang menjadi kebanggaan mereka, kita lihat kota Yerusalem ya, kota Yerusalem yang dibangun sejak Daud memindahkan ibu kota ke Yerusalem. Yerusalem ini menjadi kota yang begitu mengagumkan, yang sangat terkenal pada saat itu. Yeremia waktu saat menulis Ratapan ini, dia menggambarkan kota Yerusalem yang tadinya begitu megah, yang begitu terkenal, ya, dihancurkan oleh tentara Babel. Dan sekarang porak-poranda, ya, tinggal sisa-sisa kehancuran. Nah, kota yang menjadi pusat kebanggaan orang-orang Yahudi sekarang nggak ada lagi. Nah, ada udah dua. Yang ketiga, kita lihat apa lagi? Bait Allah, ya, Bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo ya, dengan indah dan sangat luar biasa, dibuat dari bahan-bahan yang terbaik, emas yang terbaik, perak yang terbaik, tembaga yang terbaik, kayu yang terbaik, dan bahkan ya dibangun oleh arsitek ahli-ahli bangunan yang terbaik di dunia. Bisa kita bayangkan ya, bahan yang terbaik ya jatuh di tangan ahli yang terbaik. Wow, ini akan menghasilkan satu karya yang maha agung, yang begitu luar biasa, yang begitu megah, yang begitu tidak pernah akan ada lagi sampai hari ini. Tapi saat ini tinggal juga puing-puing ya, sisa-sisa puing-puing sampah yang hanya tertinggal. Dan yang paling menyedihkan, kalau mereka nggak ada Bait Allah, ya tentunya mereka nggak bisa beribadah.
Dan kalau mereka nggak bisa beribadah, tentunya mereka nggak bisa mempersembahkan korban. Dan apa yang terjadi saat mereka nggak bisa mempersembahkan korban, itu artinya dosa mereka tidak terampuni, ya, tidak terhapuskan. Nah, itu yang dibanggakan, ya, sekarang juga hancur oleh dihancurkan oleh tentara Babel. Kemudian apalagi bangsa pilihan Tuhan, ya, mereka selalu berkata am segula, mereka adalah umat perjanjian, mereka adalah bangsa pilihan daripada Tuhan. Nah, jadi bangsa-bangsa lain mereka enggak berharga, mereka enggak anggap ada, ya, bangsa-bangsa lain. Jadi mereka very proud, ya, dengan status mereka. Nah, ini empat hal ini yang menjadi apa yang mereka pandang luar biasa, apa yang mereka sangat banggakan, kenyataannya sekarang sudah hilang, ya. Semuanya itu merupakan satu situasi yang sangat sulit, yang sangat menderita buat mereka. Situasi yang cukup berat, ya, identitas mereka, kebanggaan mereka, kejayaan mereka semua habis, ya. Nah, jadi waktu Yeremia menulis kitab ratapan ini, ya, mereka pada waktu itu baru awal pembuangan, ya, di Babel. Jadi mereka artinya penderitaan dan kesulitan ini mereka harus jalanin lagi selama 70 tahun. Nah, karena Tuhan berjanji setelah 70 tahun baru Tuhan akan pulihkan semuanya. Ayat 20 mengatakan, jiwaku teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Kalau kita perhatikan ayat ini kayaknya galau, baper, melo banget, ya. Saya mau highlight kata selalu teringat dan tertekan. Di terjemahan GNT-nya dikatakan I think of it constantly and my spirit is depressed. Nah, kata tertekan di dalam bahasa Ibrani itu su'ah. Jadi artinya sink down, depression of the mind. Kalau diterjemahkan secara harfiah, artinya jiwaku selalu mengingat akan hal itu dan terpuruk, ya, dalam diriku. Jadi bukan hanya tertekan, tapi udah sink down, udah depresi, ya, udah terpuruk jiwanya. Yeremia berkata, jiwaku selalu mengingat akan hal itu. Hal apa? Yaitu hal-hal yang tadi saya sebutkan, ya, yang menjadi umat mereka, umat kesayangan, mereka ingat akan tanah perjanjiannya, kota Yerusalemnya, bait Allahnya, semua udah hancur, ya. Nah, sekarang udah tinggal puing-puing sampah. Jadi kalau mengingat itu terus-menerus, itu menjadi depresi, dia jadi stres, dia jadi terpuruk. Nah, jadi kita tahu, ya, orang yang sedih dan selalu memperhatikan apa yang terus terjadi dan terus mengingat masalah-masalah yang terus menerus, pasti jiwanya akan terpuruk, akan depresi. Nah, itulah yang dialami oleh Nabi Yeremia. Dia seorang nabi yang besar, seorang tokoh yang besar. Ketika dia mengatakan, ya, di ayat 20 ini, bukan cuma jiwaku teringat, tapi dia katakan jiwaku selalu teringat, ya, selalu mengingat akan hal-hal itu. Jadi membuat dia very depressed, ya. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini? Bukankah sebelum pandemik ini banyak sekali hal-hal yang kita anggap penting juga selama ini, ya. Jadi sekarang udah banyak berubah, ya. Mungkin dulu pekerjaan, ya, kita bisa banggakan pekerjaan kita, bisnis kita, ya, sekolah, negara, bahkan gereja. Ya, gereja FGCC juga boleh dibilang banggakan anak-anak youth 80%, sekarang 70% hampir semua di Indonesia. Nah, jadi begitu pandemik menghantam, semua seolah-olah begitu sulit dan semua orang merasa menderita. Orang kehilangan pekerjaan, orang kehabisan tabungan, orang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Nah, kita nggak tahu keadaan dan situasi sekarang ini akan sampai kapan dan apakah itu akan mungkin akan berubah, ya, dalam satu jangka waktu yang lama. Nah, pertanyaannya, kalau keadaan dan masalah kita ini tidak berubah, bagaimanakah cara kita menghadapinya? Ya, dan saya menulis di sini, ya, cara pandang ini yang sangat diperlukan dalam kita menghadapi segala sesuatu yang sedang terjadi. Dan saya percaya seringkali Tuhan tidak mengubah keadaan, Tuhan tidak menyelesaikan masalah kita, ya, bahkan Tuhan enggak, seolah-olah enggak ada mukjizat. Tapi satu hal yang saya tahu, bahwa Tuhan berikan kuasa
di dalam kehidupan kita untuk mengubah sudut pandang kita, untuk mengubah cara kita memandang segala sesuatu yang terjadi. Saya percaya saat kita memiliki cara pandang yang benar, ya, ini akan menentukan kualitas hidup kita dalam menyelesaikan segala masalah dan keadaan sekitar kita. Ya, saya teringat waktu Ii saya kehilangan anaknya yang dikasihi. Ya, dia sangat terpuruk sekali saat itu. Dan waktu makan makanan kesukaan anaknya aja, dia seolah-olah lihat anaknya di sana, ya kan. Jadi waktu dia mau tidur juga ingat anaknya. Jadi nanti tiba-tiba bengong dan tiba-tiba bisa nanya kita, di mana anak saya ini, gitu. Nah, jadi very depressed, ya. Sangat-sangat depresi sekali kalau dia terus-menerus mengingat akan hal-hal yang terjadi. Nah, kita tahu medan pertempuran kita, ya, yang terbesar yaitu ada di pikiran kita, ya. Nah, saya belakangan ini baru belajar tentang namanya synaptic pruning, ya. Apa itu synaptic pruning? Jadi synaptic pruning ini berbicara tentang satu organ di tubuh kita yang Tuhan berikan kepada kita, dan ini sangat esensial sekali dalam hidup kita, ya, yaitu tentang otak kita. Nah, otak ini akan mempengaruhi siapa kita, ya, ini akan mempengaruhi psikologis kita, dan ini akan menjadi sentral hidup kita. Jadi waktu kita lahir, ya, otak kita ini ada, saya Google, ya, ada 86 miliar neurons, ya. Nah, waktu seiring bertumbuh kita dewasa, hanya sisa 50% yang bertahan. Nah, cara kerjanya ini, otak kita ini sangat luar biasa. Jadi ternyata di otak kita ini ada neuron-neuron, ya, yang ada ribuan koneksi neuron dari satu neuron ke neuron yang lain. Jadi gerakan nyambung-menyambung. Jadi gini, setiap orang kalau belajar sesuatu hal baru, jadi neuron ini kayak ting, nyala, ya kan. Nah, jadi kalau dia belajar masak, misalnya contohnya kalau saya belajar memasak, tiba-tiba ting, nah, neuron ini nyala. Jadi neuron ini belajar sesuatu hal baru, nyala lagi. Jadi saling connect satu dengan yang lain. Jadi makanya semakin banyak seseorang itu belajar, semakin pintar, ya, orang tersebut. Jadi makanya kadang kita bilang, oh gini toh, itu yang ternyata ting-tingnya neuron itu yang nyala. Nah, makanya kita sering dengar, ya, if you stop learning, you start dying. Itu benar sekali. Seringkali semakin kita pakai otak kita, nah, neuron-neuron yang kebentuk itu makin kuat. Dan ya, membuat si owner tersebut akan makin smart, semakin pintar. Nah, waktu kemarin saya ikut TWC, ada seorang profesor yang berumur 71 tahun. Dia pensiun di 70 tahun. Dia bilang dia masih terus belajar, ya, walaupun udah pensiun, dia belajar jahit, dia belajar banyak hal, ya, keterampilan. Dan dia berkata, berpesan satu hal yang cukup menyentak saya. Dia katakan, belajar nggak pernah berhenti sepanjang kita ada nyawa, ya, harus tetap belajar supaya sehat. Otak dipakai terus, ya, walaupun udah usia demikian, tapi otak kita itu nggak berhenti, ya, terus neuron-neuronnya itu terus bekerja. Dan bukan hanya itu, ternyata otak kita ini ada satu kedahsyatan yang luar biasa. Jadi bukan hanya menyambungkan neuron satu dengan yang lain, tapi hebatnya mempunyai kemampuan untuk mutusin koneksi neuron yang lama yang nggak dipakai. Ya, jadi supaya, kenapa? Supaya otak kita ini mempunyai storage yang cukup, ya, untuk menyimpan setiap memori-memori yang ada. Jadi otak kita ini kerjanya rapi sekali, ya. Dia menyusun setiap memori itu dengan rapi. Nah, kalau nggak kepakai, yang nggak akurat atau yang lama nggak diaktifin, itu otomatis diputusin, digunting, ya. Nah, kalau saya bilang, ya, kalau mau disederhanakan, otak itu seperti sebuah taman, ya, taman. Jadi neuron-neuron itu dikasih pupuk, dikasih siram air, dikasih sinar matahari, nah, kan. Nah, tapi di sana ada tukang taman yang standby di sana. Jadi waktu dia lihat neuron ini nggak buat apa-apa, ya, nah, otomatis dia langsung cep
langsung gunting ya neuron tersebut yang nggak pakai. Jadi otak kita itu memang kerjanya sudah otomatis demikian. Tapi saya percaya kita bisa menolong si tukang taman itu motong apa yang perlu dipotong ya, dan pertahankan apa yang perlu dipertahankan. Nah, jadi kalau kita mau keep neuron yang baik, yang kuat dan sehat, nggak ada cara lain. Kita harus terus mikirkan sesuatu yang baik. Karena kalau masalah yang kita pikirkan terus, kesedihan, kekecewaan, orang yang nyakitin kita terusnya, itu kita yang kita pikirin, jadi otomatis ya neuron-neuron yang kita pikirin itu yang nyala. Jadi yang baik ya, yang kita mikirkan yang baik itu otomatis dia shutdown, otomatis dia redup. Dan kalau udah redup, udah di sana nggak berfungsi, itu akan langsung dipotong oleh si tukang taman. Nah, jadi mari kita bantu si tukang taman neuron ini ya, pikirkan sesuatu yang baik. Makanya saya suka di ayat Filipi 4 ayat 8, dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, jadi kalau kita memikirkan ya apa yang dikatakan Filipi 4 ayat 8 ini, maka saya percaya neuron-neuron di otak kita ini akan semakin kuat, semakin pintar, semakin cerdas ya kan? Karena yang nggak perlu ya, yang nggak berguna di otak ini udah langsung dipotong, langsung digunting oleh si tukang taman kita itu. Dan otomatis otak kita akan sehat ya, otak kita akan happy, otak kita akan penuh dengan damai sejahtera. Dan saat kita hidup happy, senang ya, menyenangkan dan bisa menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Jadi saya katakan penting sekali ya mempunyai sudut pandang yang benar. Ya, karena sudut pandang, cara pandang yang benar ini akan menentukan kualitas hidup kita. Jadi bersyukur sekali Nabi Yeremia menulis ratapan 3 ini ya, gak selesai hanya di ayat 20. Ya, kalau kita lihat ya, ratapan 3 ini selesai endingnya di ayat 20, saya percaya is a sad ending. Ya, bersyukur banget. Nah, tapi kita perhatikan ayat 20 ke 21, ini ada perbedaan sebuah atmosfer, sebuah suasana ya. Ayat 20 tadi kita lihat galau sekali, melo sekali ya, baper sekali, dia terpuruk, dia tertekan. Tapi ayat ke 21 ini seolah-olah ada suasana semangat, ada suasana gembira, ada suasana sukacita di sana. Ayat 21 ini the important key ya, yang perlu kita take note hari ini. Nah, saya bacakan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Ya, bahasa Inggris katakan this I recall to my mind. Bahasa Indonesia dikatakan kuperhatikan. Mungkin itu lebih ke visual, tapi kalau bahasa Inggris lebih ke pikiran, ya. Nah, bahasa Ibraninya shub ya. Shub itu to turn back, send back, set again. Kalau diterjemahkan bahasa Inggris kira-kira gini, tetapi hal-hal ini aku kembalikan di dalam hatiku, return to my heart. Dia set ulang, dia ngatur ulang. Nah, apa yang dikembalikan di hatinya? Nah, di ayat di sini saya mencatat dua hal yang penting yang kita perhatikan. Yang pertama ayat 21 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan ini satu paket, ya kan? Bahasa Inggris berkata because of the Lord's great love we are not consumed. Nah, jadi arti ayat ini bukan kasih setia Tuhan, bukan kemurahan Tuhan, bukan kesetiaan Tuhan yang bisa ending atau habis. Tapi maksud Yeremia di sini adalah harusnya bangsa Yehuda ini yang habis. Harusnya Tuhan bisa memusnahkan bangsa Yehuda karena mereka begitu stubborn, karena mereka udah diperingatkan oleh para nabi ya, tapi mereka enggak mau mendengarkan. Mereka menyakiti hati Aram, mereka berontak dan mereka terus menyembah ilah-ilah lain. Tuhan
Yeremia berkata demikian, Tuhan bisa saja membuang mereka di Babel dan gak lagi mengembalikan mereka ke tanah perjanjian. Dia bisa lakukan dan dia pantas untuk melakukannya. Tapi Tuhan tidak melakukannya. Karena kenapa? Karena kesetiaan Tuhan, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan rahmatnya Tuhan inilah yang membuat mereka still survive. Nah, walaupun mereka dibuang ke Babel, ya tetapi Allah tidak menolak mereka sebagai umat perjanjian, ya, tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tetap punya rencana yang indah bagi mereka, ya, nanti akan ada waktunya Tuhan akan pulihkan hidup mereka. Nah, Yeremia mulai mengubah sudut pandangnya. Dia dari yang tadi melihat hal-hal yang terpuruk, melihat kesedihan, melihat kekecewaan, sekarang dia mulai melihat, dia mulai mengembalikan, oh ternyata kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan ini dulu pernah ada sempat menempati hatinya Yeremia ini. Oleh karena kesedihan, keterpurukan, ya, kekecewaan, hal-hal yang banyak, hal yang terjadi itu seolah-olah menggeser, ya, menggeser akan kesetiaan, kemurahan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, jadi saat Yeremia mulai memperhatikan, dia mulai mengubah cara pandang, apa yang terjadi? Dia mulai memiliki pengharapan itu. Saat ada harapan, dia mulai bangkit semangatnya, dia mulai beriman lagi. Nah, jadi memang benar apa yang kita pikirkan ini menentukan kualitas hidup kita. Kalau kita mau, ya, hidup kita semakin berkualitas, mau gak mau kita gak bisa isi dengan kesedihan, kemarahan, kekecewaan, kepahitan, kekesalan yang berlarut-larut. Ya, saat kita mengisi semuanya maka kita akan semakin terpuruk, kita akan semakin komplain, kita akan semakin menghakimi, kita akan semakin blame, ya, banyak hal yang kita akan lakukan. Dalam kondisi dan situasi demikian, biarlah kita boleh melihat kasih setia Tuhan, kita bisa melihat kemurahan Tuhan, kita bisa melihat kesetiaan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Ya, jadi jangan hanya lihat mi. Kenapa ini terjadi? Kenapa saya dibuang dari pekerjaan? Kenapa saya kehilangan orang-orang yang saya kasihi? Kenapa ini dan kenapa ini, kenapa itu? Jadi semua jadi ribet, ya. Jadinya kita makin terpuruk, ya. Jadi saya berkata stop complain and start give thanks, ya. Jadi jangan sampai hal-hal ini menggeser kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan dan kesetiaan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Mari saat kita masuk di dalam pit stop yang mungkin di luar kendali kita, yang Tuhan izinkan, mari kita mulai memperhatikan dan menghitung akan kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Saat kita mulai mengingat itu, saya percaya kita mulai punya harapan. Dan kita semangat kita akan mulai bangkit. Roh kita akan mulai menyala-nyala lagi. Sehingga kita tahu keluarga kita punya harapan. Ya, hubungan suami istri ada harapan. Hubungan orang tua dengan anak ada harapan. Anak-anak kita ada harapan. Indonesia ada harapan. Malaysia ada harapan. SGCC ada harapan. Anak-anak muda, engkau punya harapan di masa depan. Ya, katakan amin. Katakan dimanapun kau berada saat ini, aku punya harapan. Amen. Amen. Nah, oke, itu yang pertama yang saya catat, ya, yang harus kita perhatikan. Yang kedua, ayat ke-24. Yeremia berkata, "Tuhan adalah bagianku," kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Nah, ini kata berharap itu muncul kedua kali. Ya, the Lord is my portion and my inheritance, ya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari cukup menolong kita. Dikatakan Tuhan adalah hartaku satu-satunya. Karena itu aku berharap kepadanya. Jadi artinya dengan kata lain, yes, Yeremia memang sedih, ya, memang terpuruk karena semua pemberian Tuhan, ya, sudah musnah, Yerusalem musnah, baik Allah musnah, tanah perjanjiannya semua musnah. Tapi Yeremia berkata, it's okay, no worries. Semua pemberian Tuhan itu gak penting. Yang penting adalah Tuhan satu-satunya hartaku, ya. Tuhan satu-satunya tempat aku berharap. Saat dia tahu, ya, saat dia tahu bahwa Tuhan itu satu-satunya hartanya. Makanya indah sekali ayat 25 dan 26 dia katakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya.
bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Di saat semuanya tidak berjalan dengan lancar, masalah tidak terselesaikan, keadaan tidak berubah, penyakit tidak disembuhkan, gak ada jawaban doa ya yang datang ya kan. Kita melihat tabungan kita juga gak mengalami mukjizat. Solusi yang terbaik seperti ayat 26 katakan, menanti dengan diam. Sela, masuk dalam pit stop dan mulai saat kita mengembalikan, menghitung kembali semua kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan satu-satunya harta kita. Dia Tuhan yang berkuasa dan berdaulat. Amin. Jadi saya tutup dengan demikian. Apa yang kita perhatikan, apa yang kita pikirkan, itu menentukan belief system belief kita. Ya, menentukan belief system kita. Dan belief system kita inilah yang akan menentukan kualitas hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi miliki cara pandang yang benar dan yang tepat. Amen, amen. Saya berharap dan berdoa kiranya firman Tuhan akan terus menguatkan kita sehingga kita tidak akan kehilangan harapan. Di dalam Tuhan satu-satunya harapan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Suara manusia berhenti di sini, tapi kami percaya suara Roh-Mu akan terus berbicara dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya kami mau belajar terus melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Maka kami percaya sesuatu yang besar yang akan terus mentransform hidup kami, akan terus merubah cara pandang kami, merubah cara kami berpikir. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah hidup kami bukan hanya mendengar dari orang apa kata Engkau, tapi kami mau terus mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Kami mau memperhatikan kasih setia-Mu yang begitu besar. Kami mau memperhatikan kemurahan-Mu yang selalu baru tiap pagi. Kami mau memperhatikan kesetiaan-Mu. Engkau bukan Allah, Engkau bukan manusia yang bisa berdusta. Tuhan, Engkau adalah Allah yang bisa kami percaya satu-satunya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang mengalami keletihan, kelesuhan, beban berat saat ini, Engkau memberikan kelegaan kepada mereka. Tuhan, biarlah mereka belajar untuk terus mengembalikan, belajar untuk terus memperhatikan kasih setia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan mereka. Berdoa Tuhan juga buat mereka yang sakit, Tuhan, Engkau sembuhkan dan Engkau kuatkan mereka. Yang membutuhkan pekerjaan, Engkau buka jalan dan Engkau berikan yang terbaik. Nah, kami berdoa juga buat mereka yang setia mendukung pekerjaan-Mu di FGCC di Malaysia ini, baik lewat doa, daya maupun dana, berkati mereka dengan berkelimpahan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan saat ini kami akan akhiri akan ibadah kami pada hari ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dengan wajah-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah hubungan suami istri. Diberkatilah hubungan orang tua dengan anak. Diberkatilah sekolahmu. Diberkatilah apapun yang engkau kerjakan berhasil dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Sehingga lewat hidupmu, orang-orang melihat kualitas hidupmu yang luar biasa. Yang dapat diperhitungkan sebagai anak-anak Tuhan. Kau akan jadi alat yang memuliakan nama Tuhan. Turunlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima berkat ini dan sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe ya, stay connect with God and stay connect di dalam komunitas kita. Dan kita akan ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.